Assalamualaikum. Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian sob? Apakah kalian sering mengkonsumsi produk susu yang satu ini? Dan apa efek yang timbul ketika kalian mengkonsumsi susu beruang? Susu beruang adalah susu sapi, tetapi kemasannya beruang dan iklannya naga. Tentu kalian bingung dengan semua itu. Produk olahan ini disebut susu beruang, berbeda dengan produk susu sapi lainnya. Susu beruang terbuat dari 100% susu murni ya sob, tanpa penambahan bahan pengawet, dan dapat langsung kalian konsumsi ya teman-teman. Namun perlu kalian ketahui juga ya sob, karena tanpa bahan pengawet, maka susu ini harus cepat kalian habiskan, karena tidak akan bertahan lama ketika kemasannya sudah terbuka ya sob. Tidak sama dengan susu kambing, susu sapi biasa ataupun susu kedelai. Susu ini memiliki banyak protein dan vitamin yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Adapun manfaatnya antara lain, 1. Dapat menjaga kesehatan ibu hamil, karena susu ini mengandung beberapa nutrisi yang dibutuhkan bagi kesehatan ibu hamil dan pertumbuhan janin yang ada di dalam kandungan ya sob. 2. Menjaga kesehatan kulit ya sob. Susu beruang ini dilengkapi dengan vitamin A, vitamin C, dan E yang mampu mengurangi proses penuaan kulit dan kerusakan sel kulit. 3. Dapat menetralisir racun yang masuk ke tubuh dan juga bisa memulihkan tubuh pasca sakit. 4. Kadar antioksidan yang berada di dalam susu beruang mampu menjaga badan agar tetap segar. 5. Bisa menjaga kesehatan tulang agar terhindar dari radang dan sendi. 6. Kandungan lemak yang sedikit pada susu beruang tidak membuat kita gemuk ataupun obesitas. 7. Kandungan vitamin di dalam susu beruang mampu membantu mempercepat proses pengolahan energi. 8. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. 9. Membuat tidur kita lebih nyenyak. Susu memang telah diketahui bisa membuat tidur kita menjadi lebih nyenyak. Kandungan zat gizi di dalam susu beruang membuat tubuh rileks sehingga bisa tidur lebih nyenyak. 10. Membersihkan aliran darah dan organ tubuh. Kandungan antioksidan yang tinggi pada susu beruang bisa membersihkan aliran darah. Selain daripada 10 manfaat tersebut, masih ada manfaat lain yang tidak kalah penting. Di antaranya, membantu menyembuhkan penyakit paru-paru pada anak-anak. Kemudian membantu menyembuhkan penyakit pilek, meningkatkan daya kekebalan tubuh, membantu menjaga kadar kolesterol, membantu menjaga kinerja otak, dan terakhir, membantu membuang toksin dalam tubuh. Dan susu ini juga dipercaya sangat membantu pemulihan untuk orang yang sedang sakit tipes. Sekian dulu informasi yang bisa saya berikan. Salam untuk keluarga di rumah, semoga tetap sehat, lahir dan juga batin. Jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya, kemudian aktifkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan untuk update video menarik berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.